Right. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk hari ni kita akan mulakan dengan bab 3, di mana kalau you tengok chapter 3, kalau kita boleh browse through everything, okay, kita ada 3.1 di mana concept of cell division kita nak cover hari ni. Okay, cell division tu apa? Apa jenis-jenis dia? Apa importance dia? Okay, actually kalau dalam nota you ada simbol video ni, kalau you pergi kepada KMPH Biology Unit punya channel, ada video berkaitan dengan tajuk cell division ni. Just cari je dalam list of video, memang ada. Jangan tengok yang DB je, dia memang general. Ada eh. Okay. So dan yang kedua, 3.2, kita nak tengok cell cycle. Okay, sebenarnya untuk setiap kali cell division nak berlaku, perlu berlaku cell cycle ini, di mana gambaran yang ada di sinilah yang menunjukkan apa itu cell cycle. Okay, so kalau you tengok fasa-fasa ni menunjukkan tempoh dia lah. Kalau G1 ni besar, so lama tempoh G1 berlaku. S pun besar, G2 pun besar, tapi fasa mitosis yang kita panggil Pak Mat tu, prophase, metaphase, anaphase dan telophase tu, division of nucleus tu sekejap je sebenarnya, diikuti dengan cytokinesis. Bila dia cycle, maknanya turutan tu akan berterusan berlaku, tapi mesti ikut sekuen. Mesti G1 berlaku dulu, baru S, baru G2, diikuti dengan mitosis dan juga cytokinesis. So G1, S dan G2 ini dikenali sebagai interphase. Interphase ni adalah fasa persediaan sebelum cell division boleh berlaku. Ini yang kita nak tengok detail, apa yang berlaku dalam tiga fasa ni sebelum boleh berlaku Pak Mat, prophase, metaphase, anaphase dan telophase tu. Okay, dan apa kepentingannya. So itu dalam 3.2. Dan pada minggu depan kita akan cover dua jenis cell division. Iaitu apa dua jenis cell division? Siapa boleh bagi tahu madam? Apa dua jenis cell division dan apa beza dia? Apa dua jenis cell division? Satu, mitosis, meiosis. Apa beza mitosis dengan meiosis ni? Dua-dua pun proses cell division kan? Apa beza dia? Ada idea? Mitosis melibatkan apa? Meiosis? Tak apa. Apa? Okey, adakah mitosis untuk sel soma, meiosis untuk sel gamet. Pandai, betul. Okay, so apa yang membezakan mitosis dengan meiosis adalah sel yang terlibat. Pertama, okay, kalau mitosis ni, dia melibatkan semua somatic cell. Sel soma, kawan you kata kan? Somatic cell in English. Okay, dia melibatkan semua sel-sel dalam badan kita, kecuali sel gamet kita. Tapi jangan salah faham sel gamet dengan gonad, organ pembiakan. Kang ada yang ingat testis dekat lelaki, lepas tu ovari kat perempuan tu yang divide. Organ tak divide, sel dalam dia yang divide. Sel tu lah yang berlakunya proses meiosis. Contohnya kalau dalam female, dalam ovari dia ada satu sel kita panggil primordial germ cell, ataupun sel gonad lah. Yang akhirnya bila dia divide secara meiosis, dia akan menghasilkan ovum dalam female. Kalau dalam male pun sama. Sel asal dia primordial germ cell, tapi akhirnya bila dia mengalami meiosis, dia akan menghasilkan sperm. So itu je dua. Okay, itu kalau dekat animal. Ada yang kata tadi mitosis dekat animal. Tak, mitosis dan meiosis berlaku dalam benda hidup. Animal, plant, semua berlaku mitosis dan meiosis. Cuma bergantung kepada di mana. Okay, kalau mitosis, sebab bila berlaku mitosis, sel yang terhasil tu exactly the same dengan sel yang asal, cuma bilangan bertambah. So maklumat genetik dia sama. Sebab tu kita panggil dia mitosis. Tapi kalau meiosis, daripada satu sel 2N diploid, ovum ataupun sperm yang kita contohkan dalam animal cell tadi atau dalam human tadi, result dia, maklumat genetik dia separuh daripada sel asal.
Kat situ dari segi produk pun dah berbeza selain daripada jenis. So itu yang kita akan tengok, 3.3 mitosis dan 3.4 adalah meiosis. Okay, so dalam peringkat matrikulasi ni, apa yang di expect you untuk tahu ialah untuk part proses mitosis dan meiosis nanti, macam yang madam sebut dalam masa kita buat lab hari tu, ada dua perkara. Okay, dia selalu suruh you perihalkan apa yang berlaku pada setiap fasa. So in terms of apa, hari tu madam dah sebut yang pertama adalah apa, yang kedua adalah apa. Yang hari tu madam conteng B dengan E, ingat tak? Siapa ingat? Nak tengok ingat ke tidak? Pandai. Behavior. So bila you nak kena perihalkan setiap fasa ni, you akan cerita pasal behavior. Behavior siapa? Behavior of chromosome. Satu lagi, pada setiap fasa, event. Okay, so event ni adalah apa yang masih berlaku pada setiap fasa, pada setiap stage, tapi tidak melibatkan kromosom. Dia melibatkan struktur lain, contohnya spindle fiber, contohnya nuclear envelope. Kalau yang melibatkan kromosom, dia secara generalnya kita panggil behavior of chromosome. Okay, nak kromosom ni banyak nama pun, bagus. Ada yang dah tanya saya masa buat lab report. Saya sukalah macam tu. Maknanya sambil you buat, you explore, you pun jadi pelik, you curious. Kenapa ada masa dipanggil kromatin, ada masa dipanggil kromosom? So bagus juga kita buat lab tu dulu. Minggu ni baru belajar dan kita akan detailkan dan saya akan jawab bila kita bincang persoalan-persoalan tu. So saya suka kalau you pelik ke, you apa, jangan terima je. Tanya. Saya ni bukan betul sangat pun. Dan I'm going to give you the reason apa yang you nampak macam pelik tu. Kita cuba supaya pembelajaran tu jadi lebih bermakna. Alright. So itu 4 subtopik. So hari ni kita nak cover yang awal-awal ni. So kita tengok secara general apa maklumat penting tentang cell division. Okay. So cell division adalah proses di mana new cell arise. Maksudnya apa? Cell tu muncul. Sel baru muncul. And dari mana dia datang? Dia derived from pre-existing cell. Maknanya dia taklah muncul tiba-tiba jatuh dari langit. Tak. Dia mesti ada sel mula-mula. Pre-existing ni maknanya sel yang dah ada. Dari sel yang dah ada pada badan organism itu, dia akan mengalami fasa interface, persiapan dekat nukleus dia. And then dia divide dari satu sel, dia akan jadi dua sel. Ataupun dari satu sel akan jadi 4 sel. Depend pada jenis cell division yang berlaku. Okay, then dia kata, it is a formation of two or more. Ini yang dia kata, dia depend. Sebab cell division ini, madam bagi tahu you, dia ada dua jenis, betul? Mitosis. Kalau mitosis, satu sel, produk dia akan jadi dua sel. Ini mitosis. Dan kalaulah sel yang pertama ni dalam kromosom dia, dia punya dalam maklumat genetik dia ada 46. Dua sel baru yang terhasil ini pun adalah ada 46. Maknanya bilangan bertambah, satu jadi dua, tapi maklumat genetik sama. Berbeza dengan satu lagi jenis cell division that we call it as meiosis. Meiosis bermula dengan satu sel yang 2N, contoh kalau human 46, tapi dia akan mengalami dua fasa division. Pada meiosis 1, nanti kita dah tak boleh tak sebut meiosis 1, tapi sekarang ni nak bagi nampak, madam tulis je lah. Akan terhasil dua daughter cell dulu. Okey, tapi tak lengkap lagi. Pada masa ni dah jadi separuh dah. N sama dengan 23. Then dia akan lengkapkan lagi fasa division dengan mengalami meiosis 2. Dalam meiosis 2, total produk pada akhirnya akan terhasil 4 daughter cell. Produk kepada proses ini pun sama. Kita panggil cuma yang ni 2 daughter cell. Okay. Yang ni kalau meiosis 4 daughter cell. Tapi maklumat genetik dia sekarang dah separuh. Semua setiap satu sel ni dah separuh daripada parent dia. Dan tadi you all yang highlight kan, bagus, pandai, ingat dekat sekolah belajar. Meiosis ini berlaku kepada gamet sel. Salah. Gamet tu produk dia.
gonad sel. Maknanya sel-sel pembiakan ataupun you boleh panggil dia sebagai reproductive cell. Okey, reproductive cell yang berada dalam organ pembiakan kita. Okey, tapi bukan organ tu yang divide. Ha, jangan salah faham. Sekarang testis hari ni ada satu, tiba-tiba mengalami meiosis jadi 1/4. Divide lagi jadi 1/16. Organ tidak terlibat dalam proses division. Sel dalam organ. Ingat tu. Jangan salah sebut. Okey, ini sel yang mengalami dia. Kalau mitosis tadi contoh sel yang mengalami dia, kita panggil sebagai somatic. Sel soma, sel badan. Sel yang lain-lain lah selain daripada reproductive cell. Alright. So kat sini juga dia bagi tahu, then waktu cell division ada dua fasa penting. Tengok nama dia. Nucleus divide atau kita panggil sebagai karyokinesis. Inilah fasa mitosis atau meiosis. Sewaktu mitosis atau meiosis yang divide tu asalnya mula-mula adalah nucleus. Daripada dia ada nucleus envelope akan hilang. Kromosom akan shorten and thicken. Dia akan beratur dekat metaphase plate, akan separate pergi opposite pole. Waktu telophase dah ada dua nukleus. Then dia akan followed by proses yang dipanggil sebagai cytokinesis. Di mana cytokinesis adalah bila dah ada dua nukleus yang baru, cytoplasm pun kena divide supaya dia boleh jadi dua sel. So, karyokinesis campur dengan cytokinesis barulah lengkap proses cell division. Tak kira lah mitosis ke meiosis. Okay, cuma kalau meiosis ni ada dua kali lah. Ada dua kali nukleus ni, macam mana dia divide. Okay, and then macam mana dia boleh jadi empat sel. Yang ni sekali sahaja. Satu kali karyokinesis, satu kali cytokinesis. Okay, so term ni kadang-kadang dia selalulah kelirukan you kalau dalam soalan objektif. So, kena alert lah. Nucleus division, karyokinesis, division of cytoplasm, cytokinesis. Okay, bila divide, kenapa kita kata setiap sel akan ada maklumat genetik yang sama dengan parent? Ataupun yang ni kita kata separuh dari parent. Okay, sebab sebenarnya bila dalam nukleus, kromosom itself adalah diperbuat daripada DNA. Kan Madden cerita hari tu? Okay, dalam kromosom ni dia contain DNA dalam bentuk helix. Okay, kalau Madden boleh lukis, dia sebenarnya katalah DNA kita. Ini bentuk helix kan? So, selain daripada DNA ni akan ada apa? Kalau kita eukaryotic cell akan ada protein yang ada dekat helix kita. Kalau prokaryotic cell tak ada benda ni. So, this is the This is DNA dan ini yang kita panggil sebagai histone protein. Tapi dia tak duduk dalam bentuk macam ni. So, apa jadi kepada dia ni? Okay. Untuk membentuk kromosom, biasanya dia akan coil. Kalau lah fasa yang nanti coil, become shortened and thicken. So, ada masa dia dalam bentuk macam ni. Tapi bila dia separate, ada masa dia tinggal macam ni. Tapi bila dia memanjang, itu ya. Ada masa dia kita akan lukis sebagai berbenang. Tapi berbenang ni kalau you tengok betul-betul, dia sebenarnya dalam bentuk DNA yang ada histone protein. So maknanya kromosom itself diperbuat daripada DNA. Sebab tu kita kata dia ada maklumat genetik. Okay. So dia bagi tahu kat sini, each duplicated chromosome has two sister chromatid. Okay. Maknanya nanti kita tengok sekejap lagi, kromosom ni asalnya dia satu benang dia macam ni. Tapi bila dia duplicate, barulah dia ada dua kaki macam ni. Nampak? Ni satu. Kromosom duplication daripada satu, dia tiba-tiba dah ada dua kaki. Dan maklumat genetik dia sama. Dia duplicate. Macam kunci lah. You ada satu kunci, you nak bagi pada dua orang, you pergi hantar kat tukang kunci, dia duplicate exactly the same bentuk. Sama dengan kromosom ni. Apa je maklumat yang ada pada the first strand, okay, kalau you tengok, this is the first strand. Okay, akan sama bila dia duplicate. Kiri dan kanan ni ada maklumat sama. Tapi dalam keadaan dia bentuk rama-rama macam ni, kita panggil dia sebagai sister
Chromatic. Chromatids. So dalam keadaan dia berganda macam ni, dia bersedia untuk proses division. Sebab nanti seorang akan dapat satu. Nampak tak? Separation of sister chromatid. Ini usually yang nanti berlaku sewaktu fasa anaphase. So waktu bila dia akan duplicate ni, ini yang nanti kejap kita nak tengok pada fasa S phase, fasa persediaan. Kalau dia tak divide, dia masih dalam bentuk one strand of DNA sahaja. Okay, so kalau badan kita ada 46 kromosom, ada 46 yang macam ni yang bawa maklumat genetik lain-lain dalam nukleus setiap sel. Okay, so kalau duplicate, dia dipanggil sebagai sister chromatids. Ada dua, nampak? Dua kaki kan? Two sister chromatids. Okay, which separate during cell division. Before chromosome divide, its DNA atau genetic material strand separate and replicate. Pernah dengar tak perkataan replicate ni? Ingat tak you buat dalam bab expression di mana DNA ada enzyme apa yang akan unwind dia? Madam tengah tanda lagi. Helicase, very good. Bila helicase unwind, ada yang maintain supaya dia terbuka, dua enzyme. SSB protein dan topoisomerase. And then yang add new DNA supaya dia jadi dua strand. Siapa yang add new DNA nucleotide? Enzyme apa? Atas dan bawah yang jadi leading strand, lagging strand. Tak ingat dah. Simon dah hantar. Apa? Apa nama enzymnya? DNA? Tak ingat. DNA polymerase 3. Very good. So, masa fasa tu lah, DNA replication ni adalah fasa DNA tu dari satu strand, dia nak jadi dua bukan suka-suka hati. Dia kenalah mengalami proses yang you belajar itu, DNA replication. Supaya maklumat pada dua-dua strand sister chromatid ni sama. Bukannya tiba-tiba magic-magic je. So, kenalah berlaku fasa separate by helicase dan dia akan replicated. Jadi, dua-dua ini akan jadi identical strand. Okay? The cell replicate dia DNA before divide. Maknanya, dia kena replicate dulu. Dari satu ni, kena jadi dua dulu yang sama. Barulah dia boleh bersedia untuk pakmat tadi. Prophase, metaphase, anaphase dan telophase. Kalau tidak, nak bahagi apa? Takkanlah nak bagi separuh-separuh. Jadi maklumat genetik dekat sel anak tu kan dapat separuh. Kita tak nak macam tu. Kita nak exactly the same. So that is how things happen in yourself without you knowing that. Waktu sekarang pun sebenarnya ada sel kita yang tengah bereplicate. Tapi dia taklah bagi tahu. Aku tengah replicate. Tak, dia senyap-senyap je. Orang kata action is louder than words. Itu diri kita, badan kita. Kita jangan... orang kata words is louder than action. Cakap banyak tapi tak buat. Tak mau macam tu. Kita kena setara macam badan kita. Kita appreciate macam diri kita sendiri yang berlaku. Tak banyak cakap tapi dipastikan kita sihat, dipastikan semua proses dalam kehidupan kita berlaku. Okay. So tujuan dia replicate siap-siap sebelum divide adalah to ensure each daughter cell receive a exact copy. Maknanya dia dah replicate. Nanti bila dia divide, setiap daughter cell ada exact copy of DNA. Ni tadi kan dia ada 46. Anak nanti nak jadi dua sel, ada 46 juga. Datangnya sebab apa? Sebab sel mak ni tadi 46 yang single macam ni, dia replicate dulu. So nanti barulah boleh bagi seorang satu daughter cell tu. Okay? Dan maklumat genetik itu juga kenalah identical. Exact copy satu, bilangan sama dan maklumat genetik tu exactly the same. Ini reflect kepada proses yang kita panggil sebagai mitosis. Beza sikit dengan meiosis sebab dia dua kali divide, sebab tu separuh dah jadi nukleus dia. Asalnya dia sama juga, dia replicate juga. Tapi sebab kita nak jadikan maklumat genetik ni separuh. Sebab apa? Sebab tu waktu persenyawaan, sperm ayah dengan ovum mak bertemu, gabung, barulah 23 campur 23, 46. Barulah jadi sel zygote. Diri you yang pada tahap satu sel dipanggil zygote. Kejayaan membentuk diri you dalam fasa awal-awal, mak you mengandung dulu zygote tu.
Okey, dah combination of kromosom ayah dan kromosom mak. Sebab tu orang kata ada masa muka kita ni gabungan dua-dua. Madam, kalau muka saya lebih pada muka ayah saya, adakah sebab kromosom ayah saya masuk lebih? Tidak. Maknanya waktu tu crossing over apa semua tu kurang berlaku. So you banyak dapat gen yang macam lebih kepada ayah. Tapi tetap separuh dari mak, separuh dari ayah. Dia tak boleh bagi, ayah nak bagi lebih kromosom, tak boleh. Dia memang as nature Allah dah cipta macam tu. Okay, that is so awesome actually. Okay, macam mana proses penciptaan manusia yang kita relate dengan apa yang kita belajar. Okay, so ini yang kita cerita tadi, dua jenis cell division. Kalau tadi tak salin pun tak apa sebenarnya. So we have highlighted here, kalau mitosis berlaku di somatic cell. Okay, kalau meiosis berlaku di primordial germ cell, ataupun tadi madam sebut dia sebagai reproductive cell. Kat plant pun ada. Nama sel yang buat meiosis dekat plant ni biasanya berada dalam nanti next experiment kita belajar. Okay, kat mana? Kita panggil dekat anther. Dekat anther tu dia ada debunga. So penghasilan debunga itu melibatkan sel asal yang mengalami meiosisnya. Kalau dalam male kita panggil microsporocyte, kalau female plant kita panggil megasporocyte. So jangan fikir sama eh. Kalau human saja primordial germ cell ataupun reproductive cell atau gamete, apa kita panggil gonad cell tadi. Dan dari segi produk dia berbeza. Tu haploid, iaitu diploid daughter cell. Maknanya maklumat genetik tadilah yang madam kata 46, anak pun 2 dan 46 sama exactly as parent, genetically identical, tapi this one dia akan half from its parent. So you boleh tulis nota sikit kat sini, it is half from its parent cell. Okay, so ini contohlah dia buat proses replication. Saya tengah tanda assignment you all tau, tak habis lagi. Tapi kebanyakannya dah tanda satu kelas dah settle. Sekarang tengah tanda kelas 13, kelas 1 dah settle. Okay, ada yang saya perasan ramai yang setakat ni tak ada dapat markah teruk pun lah. Sebab you hantar kan on time, so you akan dapat markah as you deserve. Okay, saya memang tak tolak. Okay, tapi yang sayangnya orang buat DNA replication, labelling untuk leading strand dengan lagging strand, you tak dengar apa madam sebut hari tu. Bukan semua, ada. Okay, di mana you pergi label kat tepi. Tepi je you label, leading, lagging. Padahal madam ada sebut hari tu leading strand dengan lagging strand mesti tunjuk dekat newly synthesized strand. Kena buat arrow. Sayang sangat markah, dua markah tapi kat label je lah. Tapi kalau ada you salah lain, you takkan dapat markah penuh untuk rubrik tu. Kalau ada lagi lah label lain yang you tak buat. Contoh antara label yang orang jarang buat ialah replication fork. Dan juga satu lagi template strand atau parent strand. So saya sayang lah. Kalau tiga label tak ada atau salah, you dah tak dapat 6 markah untuk komponen tu. Bebel pula pasal assignment. Okay, so apa importance? Inilah yang ada dekat dalam kita punya lab report, di mana ada satu soalan dia tanya, proses cell division ni, kita ada mitosis dan meiosis. Okay, apa kepentingan dia? Okay, contohnya apabila kita bercakap tentang unicellular organism. Okay, contoh unicellular organism ini adalah macam paramecium. Okay, ataupun kita kata amoeba. Okay, ini kalau yang eukariot tau, maknanya dia organ-organ, organel-organel sama macam kita. Cuma badan dia satu sel je. Satu sel tu adalah satu diri dia. So bila dia mengalami mitosis, okay, so itu bukan dikira proses growth dia. Sebab diri dia tu dah satu sel. So itu dah dikira sebagai proses reproduction. Di mana bila berlaku division, dia akan menghasilkan satu individu yang baru. Okay, dan ini dikaitkan dengan jenis reproduction yang kita sebut juga sebagai asexual, di mana dia tidak melibatkan percantuman antara sperm dan ovum. Bukan sexual reproduction, asexual. So nama term dia untuk proses di mana apabila dia berlaku penghasilan individu baru yang exactly the same, kita panggil binary fission. Bahasa Melayunya tahu tak apa binary fission?
Adakah Madam je yang tinggal dalam kelas ni? Okey, belahan the dua. Ke tak pernah dengar? Ke sekolah? Kita orang memang dah belajar binary fission, Madam. Okeylah tu kalau okey, tapi hati-hati eh, sebab ramai yang salah, dia tak tulis binary fission, dia tulis binary fusion. Fusion benda lain. Ha, kalau division yang menghasilkan dua individu baru, untuk unicellular organism kita panggil binary fission. Bukan fusion. Ni bukan salah eja, memang macam ni. Okey. Dan untuk multicellular organism, okey, tujuan berlakunya cell division ini adalah untuk increase number of cell, untuk menyebabkan bila bertambah bilangan sel, sel tu boleh specialize, boleh form specific structure, form specific function, tak kira lah plant ke animal. Okay, dan dia boleh gantikan, replace, kalau ganti yang rosak. Kalau dia repair, dia tak repair sel, dia repair tissue. Sebab bila dia gantikan sel yang rosak, so tissue itu dapat diperbaiki. So ini berkait dengan mitosis. But the last one, bear in mind, jangan ada yang tulis this one. This one adalah importance kepada cell division, but it does not reflect to mitosis. Okay, this part to produce gamete. Gamete ni example-nya apa? Kalau dalam human adalah sperm in male and ovum in female. Okay, so ini akan reflect proses meiosis. So the importance of meiosis is to produce gamete. Sebab tu dalam badan kita tak boleh mitosis saja berlaku. Kena berlaku mitosis dan meiosis. Okay, so itulah introduction kepada proses cell division. Okay, dan apa pula yang kita panggil sebagai cell cycle? Okay, inilah cell cycle. Kalau soalan, okay, dia boleh keluar gambar ni, tapi mungkinlah bukan G1 kat sini. Dia buat lain. Contoh eh, mana bagi gambar, dia bagi bulatan macam ni. Dia buat macam ni. Lain kan? Yang ni kat sini kan? Tak nak lah, nak lukis lagi lain. Macam jahat lah Madam. Tak Madam, sebab alang-alang baiklah Madam terus exposekan you kepada macam mana cara soalan selalu trick kita. Contoh, a piece of cake yang kecil ni dia buat kat sini. Okay, so dia labelkan A, B, C, D, E. A apa? B apa? C apa? D apa? E apa? Dia taklah tanya 5-5. Tak adalah dia bagi you markah bonus. Label je terus dapat 5 markah. Usually 2 je lah dia minta you label. So kalau macam ni, macam mana you nak teka yang mana G1, yang mana S phase, yang mana G2, yang mana mitosis, yang mana cytokinesis? You kena teka. Gambar tak semestinya macam ni. Nampak? Yang ni, bahagian ini dah jadi kat atas ni. Okay, kejap lagi you jawab eh. Kita belajar dulu. Alright, the stage of cell cycle. Okay, so kalau you tengok kat sini, the cycle is a complete sequence of event. Okay, mesti complete. Apa yang ada dalam 5 fasa yang terbahagi pada different, bila dia punya bentuk tu lain-lain, ada besar, ada kecil, dia bergantung kepada different duration, tempoh masa yang diambil untuk settlekan fasa-fasa tu. Okay, dalam individual diploid cell, maknanya apa yang berlaku kalau satu sel yang diploid nak divide untuk menghasilkan sel anak yang baru, dua ke? Okay, dan biasanya cell cycle dia tak kaitkan dengan meiosis, sebab di peringkat universiti nanti baru dia kaitkan dengan meiosis. Di peringkat kita di matrikulasi, tak kiralah SES ke SDS, the stage of cell cycle dia akan kaitkan dengan mitosis only. Okay, so maknanya fasa ni memang mitosis. Dia tak ada, dia takkan tak ada kaitkan tiba-tiba meiosis. Sebab kalau meiosis dia ada dua kali division, dia bukan ada dua kali interface. Dia lain sikit. Okay, so the cell normally does not divide continuously. Okay, so involve two major phase. Okay, dan dia kata cell normally dia tak divide continuously. Maknanya dia kena habiskan satu cycle ni. Okay, then kalau dia nak divide lagi, dia akan kena bersedia alami satu lagi cycle baru kira divide.
Okey, apa dua major phase? Okey, two major phase itu adalah interphase dan mitotic phase. M phase atau mitotic phase. So kalau you tengok dia adalah fasa yang luar ni. Okey, madam tak boleh nak highlight yang ni sebab dia gambar. Nampak tak? Ini satu interphase diikuti dengan mitotic phase. Mesti ikut turutan. Interphase dulu baru boleh mitotic phase. Di bawah mitotic phase ada dua fasa lain, mitosis dan cytokinesis. Nampak tak? Mitosis dulu baru cytokinesis. Tak boleh cytokinesis dulu baru mitosis. Turutan dia memang macam tu. Manakala untuk interphase, dia mesti G1 ataupun first growth phase. Kalau you nak tulis panjang, panjang macam ni, atau G1 phase. 1 ni mesti kecil. Okay, kalau you tulis, you have to write it as G1 phase. Ha, saya suka tulis yang macam ni. Atau nama lain dia kena tulis first growth phase. First gap ni saya tak galakkan lah. Okay. S ni you boleh tulis synthesis phase ataupun just S phase. Ha, dia tak ada nombor. Tapi kalau G2 ni, G2 mesti ada phase. Kalau ditanya dalam soalan structure, apa contoh jawapan yang salah kalau untuk this one? Kalau fasa dia G1, tiba-tiba you tulis G1 phase. Salah. 1 ni mesti kecil. Okay? Alright. So, nampak tak? Dia bagi tahu kat sini, dalam fasa division ini anak-anak, okay, interphase is a non-dividing period. Maknanya, pada fasa yang panjang-panjang ni, G1, S dan G2, sebenarnya sel tak divide lagi. Okay? Account for 90% of the cell cycle. So, maksudnya, kalau dalam gambar yang madam lukis ini, daripada A, B sampai C, ini fasa apa anak-anak? Fasa apa A, B dan C ni? Kalau dia buat A, B and C, interphase. Okay. Manakala fasa yang D dengan E ni adalah my apa? Bukan mitosis tau. Mitosis ni Pak Mat. Fasa ni adalah mitosis dan cytokinesis, dipanggil sebagai mitotic phase. Sebab C kan? Clue dia C, dia kena ada cytokinesis sekali. Fasa yang luar ni diikuti yang kedua. Tapi di bawah dia ada dua phase. Ni maknanya ni two phase ni, mitosis. Okay, mitotic phase. Yang warna kuning ni adalah interphase. Okay. So, tiga fasa ni. So, kita nak tengok into detail apa yang berlaku dalam setiap fasa. Cukuplah sampai sini je lah yang kita nak cover hari ni. Okay. So, dalam G1 phase. Okay, sebenarnya soalan ni pernah keluar AC. AC. Berapa markah agak-agak AC ni? 6 markah. Okay. So, you kena perihalkan what happened during interphase in cell cycle. So, kalau interphase, so jawapan you, adakah you akan masukkan semua sekali? Kalau dia suruh perihalkan cell cycle, yes. You have to story about, you have to describe about G1, S phase, G2 dan mitotic phase. Tapi kalau dia minta interphase sahaja, so hanya tiga lah. So, kena hati-hati. So, sebenarnya benda ni simple je. Tapi pemahaman kita kepada gambar rajah yang diberi, ataupun kalau dalam bentuk structure pun dia akan bagi gambar rajah, tapi dia turutan ni you kena hafal. Gambar dia berbeza-beza. Sama juga kalau dia keluar dalam biobus ke, dalam soalan objektif UPS nanti ke, macam tu trick dia. Okay? Faktanya begitulah. Tapi dia akan ada apa orang kata trick lah. Macam you main game lah. Tak adalah semua level tu sama je kan. Mesti ada trick-trick dia. Okay? So, untuk kita tengok G1 phase. G1 ni sebenarnya antara tiga ni pun dialah yang paling panjang, longest phase. Tapi ini bukan fakta. Saya akan tandakan yang mana fakta penting kalau dia masuk AC. Okay? Fakta penting dia ialah, you pun tanda, volume of cytoplasm increase. So, sebelum dia nak membolehkan sel tu nak divide,
volume of cytoplasm. Dalam cytoplasm ni kita tahu ada mitochondria, ada Golgi apparatus, ada endoplasmic reticulum. So semua organ-organ ni bila sel nak divide, dari satu nak jadi dua, komponen dia pun mesti kena divide. Jadi itu benda pertama yang berlaku. Cytoplasm akan increase dia punya volume, isi padu dia bertambah. Okay, di mana dia menyebabkan berlakunya cell growth. So bila dia tambah isi padu, sebenarnya macam mana boleh isi padu dia bertambah? Disebabkan di dalam sel proses penghasilan protein, karbohidrat dan lipid. Ini berkait dengan function siapa? Function siapa yang menghasilkan semua ni? Okay, kita belajar organ apa yang hasilkan protein, karbohidrat dan lipid? Nampak tak kita tengah mengaitkan dengan bab yang kita dah belajar? Wah, senyap je anak-anak madam. Apa dia? Siapa yang hasilkan protein, karbohidrat, lipid? Ada dua organel penting. Tiga sebenarnya. Endoplasmic reticulum sama ada rough ataupun smooth. Dan kena libatkan Golgi body. Sebab Golgi body yang nak bagi siap. So, diorang ni akan bekerja hasilkan protein, karbohidrat dan lipid untuk sel tu tambah volume dia. Dan dia juga selain tu nak tambah volume, bukan hasilkan tiga bahan ni je. Bahan-bahan ni nanti bolehlah berada pada plasma membrane of organelle baru. Kan plasma membrane inilah komponen utama dia. Okay, dan dia juga akan menghasilkan organelle-organelle, especially mitochondrion. Sebab proses-proses nak buat pengangkutan ke penghasilan ini perlukan tenaga. So ini tiga benda penting berlaku pada G1. So kalau you boleh tulis tiga ni, longest phase ni tak dapat markah sebenarnya. Ni fakta penting. Volume increase, okay, di mana protein, carbohydrate and lipid akan sintesis berlaku dan synthesize of organelle. Itu fasa satu. Itu yang lama. Okay, and then diikuti bila bahan-bahan ni dah ada, barulah dekat dalam nucleus. Okay, S phase ini berlaku di nucleus, dalam nucleus. Sebab dia nak melibatkan fasa yang you kata DNA replication. So kromosom yang tadi satu tu nak berganda jadi bentuk rama-rama. Daripada yang bentuk macam ni, dia nak supaya setiap satu tu terdiri daripada two sister chromatid. Barulah maklumat dia ada dua, nanti boleh bagi seorang satu bila divide. So berlakulah, ayat dia simple je, replication of DNA atau DNA replication occur. Okay, di mana nanti dia akan terdiri daripada two sister chromatid, from the general chromosome to become two sister chromatid. Alright, simple je. Yang ni satu je ayat je. Okay, dan untuk G2, okay, so G2 phase, saya suka you guna yang macam ni. Tak payah pakai gap-gap pasal pakai apa yang tadi, first ke second ke. Okay, pakai this one. S phase ni boleh tulis panjang, boleh tulis S phase. Tapi syaratnya huruf besar. Okay, so kat sini tadi nukleus dia dah bertambah volume, dah bertambah bahan. G2, bila dah berlaku pula proses replication ini, yang pentingnya kena berlaku ialah further increase, further synthesis. Nampak? Further. Tadi dah synthesis dah. Synthesis lebih banyak lagi sebelum nak mula. Okay, so kat sini kita kata bila kat sini dah bertambah-bertambah, replication pun dah berlaku, nucleus size akan increase disebabkan apa? Further synthesis of organelle. Tadi dah synthesis dah organelle, tapi sekarang organelle ni tambah lagi. Okay, so kalau tak ada perkataan further dapat markah tak madam? Last time madam marking tak dapat markah. Sebab G1 dah synthesis, so kat sini kena further synthesis of organelle. Okay, then sebab tadi dah ada banyak mitochondria, kita kata energy storage increase as ATP synthesis occur. Energy storage akan increase sebab proses nanti prophase, metaphase, anaphase dan telophase, mitosis tu nak berlaku, dia memerlukan tenaga. Benda tu, benda yang melibatkan nak macam mana nak bergerak, semua perlukan tenaga. Okay, dan pada fasa inilah, selain dari DNA replicate, sentriol yang asalnya ada satu pasang je dekat dalam sel, dekat dalam nukleus kita tu, dalam nukleus, dalam cytoplasm ada satu pasang je sentriol. So towards end of G2, apa yang berlaku, sentriol ni akan jadi dua.
Cuma dia tak bergerak lagi pergi ke opposite pole. Dia replicate je dulu. Ada dua. Asalnya dalam sel satu je. Dan hanya ada dalam animal cell. Okay. Dan microtubule form. Di mana microtubule ini dah start ada dalam sel. Asalnya microtubule ni tak jelas. Okay. Nanti dia akan dah start dah form. Di mana akhirnya dia akan derive menjadi spindle fiber. Di mana spindle fiber ni yang nanti nak guide pergerakan kromosom, nak tempat attach pada sentromnya dan sebagainya. Okay. So inilah yang berlaku. Memang penting. Okay. So settle lah interface. So bila semua dah disiapkan, dalam 90% daripada tempoh masa persediaan, 10% masa lagi adalah fasa untuk mitotic phase. Di mana mitotic phase tadi kita tahu terbahagi kepada dua. Mesti mitosis berlaku dulu baru diikuti dengan cytokinesis. Di mana division of nucleus yang kita panggil sebagai karyokinesis dan cytokinesis adalah division of cytoplasm. Okay, ini yang akan melibatkan kat sinilah pak matnya prophase, metaphase, anaphase dan telophase. Pada akhirnya bila nukleus dah divide, cytoplasm pun divide. So dapatlah kita capai macam mana penghasilan daughter cell yang baru daripada sel asal. Alright. So itu yang madam nak ajar.